guys, jadi ini video pertama aku untuk buat channel YouTube. Kenalin, nama aku Bella. Bakal membagikan cara membuat alis yang mudah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Semoga kalian juga bisa membuat alis dan mengikutinya dengan mudah ya. Langsung aja. Pertama, aku bakal pakai ini. Ini merek Implora yang aku beli di Shopee. Tokonya bakal aku taruh di deskripsi ya, untuk kalian beli juga. Jadi yang pertama itu kalian harus buat bingkainya dulu. Kalian gak usah terlalu neken ya. Yang penting itu tuh dipakainya ngambang-ngambang aja. Dan gak usah terlalu tebel. Gak usah ditekan dan harus pelan-pelan aja. Bikin alisnya dulu, bingkai alisnya. Kalau udah kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah kelihatan ya bingkai alisnya. Dan kalian ngebingkai jangan sampai ke sini ya. Kalau ke sini nanti terlalu besar. Jadi kalian ambil dari tengah ke belakang dan temuin di belakang. Untuk ngisi yang bagian tengah ini. Nah, yaitu aku pakai Sanie. Yang aku beli itu di Shopee. Aku gak tahu apa sih ya, sebutannya Sunny. Oke, lanjut. Aku bakal isi dulu ini bagian tengahnya. Tapi tadi sebelum kalian bikin pensil apa bingkai alis itu, pastiin pensil alis kalian itu tajam ya. Oke, di sini aku bakal isi tengahnya sanya yang tadi. Tapi gak usah terlalu banyak ya, kan ini mudah. Dan sanya itu ada dua warna. Aku pakai warna yang sebelah kiri. Jadi untuk ngisi bagian tengah ini, kalian harus nebelinnya yang belakang aja ya, jangan sampai ke depan-depan sini. Kalau udah kayak gini, sebenarnya ini udah bagus ya. Ingat ya, no. Ini tuh kan tuh, ya, ini tuh nggak boleh ditekan. Cara buat alis itu jangan ditekan, karena nanti celupannya kalian tinggal bikin serat-serat kayak gini ya. Tapi nggak usah ditekan, pelan-pelan. Terus kalian bingkai. Nah ya, kalau udah kayak gini, kalian tinggal sikat, oke? Okay? Kalau udah kayak gini, kalian bisa lakuin cara yang sama untuk alis yang sebelahnya ya, oke? Nebelin ini, yang bagian tengahnya itu cuma dari tengah sampai belakang, jangan sampai depan-depan. Kemudian buat lagi seratnya. Nah, kalau udah di depannya udah diserat-serat, jadi alisnya udah jadi deh. Nah, ya kayak gini. Oke? Okay. Nah, sebenarnya kalau ini beda krim dari yang ini, itu cuma opsi aja. Kalian mau pakai atau enggak atau mau kayak gini aja itu sama. Tapi kalau untuk video aku cuma buat membuat bekas alis aku, jadi aku bakal pakai BB cream. Dan lakuin lagi ke alis sebelah sini. Kalau udah kayak gini, kalian boleh di tap-tap pakai tangan kayak gini.
seenaknya kalian aja sih ya. Nah, ditap-tap gini loh. Kalau aku sih lebih suka pakai tangan. Kayak gini udah. Pakai apa? BB cream ya. Nah, kalau udah kayak gini, jadi alis yang udah tadi kita buat.